Hello guys, what's up, what's up? I'm your boy Satish. Hari ni saya nak buat food test. Saya beli honeycomb. Honeycomb tu bukan honey macam biasa ya. Honeycomb ni macam tak ada macam campuran ke, tak ada apa-apa lah. Memang pekat punya. Dia potong dari sarang tu, sarang honey tu, terus dia letak kat bekah ni, di packing terus. Boleh nampak kan dalam dia. Aku pun lama macam nak try yang ni, tapi aku tak ada chance. Kali ni ada chance, terus aku buat video sekali ya kan. Macam mana rasa ni, kita boleh tengok. Ini buatan dia dari Australia. 100% diorang kasi percentage pun memang natural punya. Tak ada campuran apa-apa. Diorang potong dari sarang tu, terus letak ke sini. Okey, yang kalau yang ni kan, kalau honey jangan pakai sudu lah. Dia kena pakai kayu atau plastik. Tapi saya tak ada, saya terpaksa kena pakai metal juga. Okay, kalau boleh jangan pakai lah, dia rasa dia akan tukar lah. Macam aku tengok banyak video kan, diorang cakap rasa dia macam lain sikit lah. Jangan pakai metal ke macam sudu, jangan pakai lah. Diorang suruh pakai kayu ataupun plastik. Jom kita tengok buka dia macam mana. Dalam dia tengok, kita tengok macam mana. Oh, ini betul-betul best ni. Inilah honey dia dengan sarang-sarang dia. Aku nak makan dengan roti. Ada cheese juga. Dekat sini ada cheese. Jom kita tengok macam mana rasa dia. Yang penting tengok rasa dulu kan. Aku nak potong sikit. Inilah dia punya honeycomb dia. Yang dia punya wax dia pun dia orang cakap boleh makan terus lah. Tapi aku tengok rasa dia macam mana. Kalau boleh saya akan makan juga. Gila sedap tu. Macam wax dia tu macam rasa macam gula-gula lah. Ni dah wax dia. Ada orang, setengah orang dimakan juga. Tapi saya nak buang lah. Kita suka, saya buang. Betul-betul sedap guys. Tapi dia punya wax dia aku tak suka lah. Macam dia macam rasa dia macam sedap juga. Tapi aku tak nak telan lah tu. Sebab tu aku buang tu, wax tu. Bila honey dia. Makan honey dia. Kan aku nak try dengan roti. Toasted dah, roti dia dah kena toasted tadi dah. Hmm.
Ini yang honey yang segar. Kalau beli macam ni, dia ada rasa dia macam bunga punya tau. Dia ada rasa sikit bunga. Macam bau dia, bukan bau dia, macam rasa dia macam bunga. Macam mana nak cakap tu? Bau tak ada. Tapi betul sedap. Sekarang kita letak dengan cheese dengan honey. Aku nak bite satu tengok macam mana rasa dia. Okay. Tengah jatuh pula. Jom kita rasa berapa sedap dia. Gila sedap guys. Betul-betul sedap gila. Kita dengan cheese. Rasa dia sedap gila. Kita ambil sikit. Letak dengan cheese, roti dengan ni. Lagi aku makan berapa banyak pun macam tak ada sakit tekak ke, tak ada rasa macam sakit tekak ke, tak ada tau. Ni jom kita rasa macam mana lagi satu kali. Udah makan banyak sangat. Dah cukup. Okay guys, yang ni, yang honeycomb, nama ni honeycomb. Saya beli ni dekat Amazon. Okay, saya beli yang ni dekat Amazon. Harga ni $20 Australia dollar. Dengan shipping sekali $27 lah. $7 untuk shipping. Aku pun macam rasa macam lama nak makan ni kan. Tapi tak tahu dekat mana nak beli. Kalau siapa-siapa nak try juga, dekat Amazon ada, boleh try. Nama ni honeycomb. Okay. Okay guys, tu saja untuk hari ni. Kalau siapa-siapa suka video ni, tolong tekan like. Kalau siapa-siapa belum subscribe untuk channel saya ni, tolong tekan subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa pula. Okay. See you on next video guys. See ya.